Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, maaf, Pak. Saya mau tanya-tanya tentang pesantren. Baik, boleh. Baik. Ruangannya di sini, Pak. Ya. Untuk pembiayaan di sini berapa ya? Untuk pembiayaan Bapak bisa lihat di brosur. Oh ya, ini brosurnya ya? Itu brosurnya. Ya. Nah, di sini ada biaya total, biaya keseluruhan adalah 17.500.000. Itu sudah termasuk biaya gedung, lemari, dan juga tempat tidur, Pak. Kalau untuk biaya per bulannya di sini berapa, Pak? Ya, untuk bulannya sendiri itu biayanya adalah 1.750.000, Pak. Itu untuk bulanan, termasuk uang makan, laundry, dan juga kegiatan outing bulanan. Kalau untuk masalah pembiayaannya bisa ditransfer apa gimana, Pak? Ya, untuk biaya pembiayaan cara bayarnya bisa langsung ditransfer ke kami. Tapi kalau ditransfer itu harus disertakan, difotoin tanda buktinya. Atau ya, Bapak bisa langsung datang ke sini biar lebih upload. Ya. Oh ya, untuk masalah biaya kira-kira bisa dicicil nggak? Ya, untuk biaya yang tadi 17.500.000 itu bisa dicicil sampai akhir semester 1, Pak. Oh ya. Ya, Ustaz, untuk programnya seperti apa ya? Baik, untuk program kami di sini ada program dininya, ada program tahsin atau tahfidz, pendidikan formal, dan juga lab skill. Untuk target hafalan anak-anak berapa sih? Untuk target hafalannya sendiri ini kami bagi 3. Untuk target hafalan anak-anak SD minimal target kami adalah mereka hafal 5 juz. Untuk SMP-nya minimal hafal 10 juz, dan untuk SMA-nya minimal hafal 20 juz. Soal ijazahnya seperti apa, gimana? Nah, untuk alhamdulillah untuk ijazah SD, alhamdulillah sekolah kami sudah kemarin diakreditasi, dan alhamdulillah akreditasinya nilainya A. Nah, cuma mungkin untuk SMP dan SMA tetap dapat ijazah, tapi ijazahnya itu ada ijazah persamaan karena difokuskan untuk tahfidz terlebih dahulu mereka. Untuk visi misinya ini seperti apa, pesantren ini? Ya, untuk visi misinya sendiri kami visi misinya adalah membentuk generasi anak-anak yang berakhlak Qurani dengan cara menanamkan akhlak dan kepribadian kepada mereka, dan juga membiasakan tahfidz di usia dini, Pak. Selain menghafal Al-Qur'an, anak-anak diberi materi apa, Pak? Selain menghafal Al-Quran, ada juga program kami yaitu pembiasaan bahasa Arab, dan juga e-school, dan juga kegiatan life skill yang lainnya seperti belajar di komputer, ya seperti itu. Kapan mulai pesantren yang didirikan? Untuk pesantren mulai didirikannya tahun 2014, ya. Dan alhamdulillah di tahun 2015 kami mulai menerima santri dan sudah berjalan 4 tahun kurang lebih sampai sekarang. Untuk pendirinya di sini siapa? Untuk pendirinya itu adalah Umi Ustazah Hajah Baijah Hamid beserta Kyai Haji Yazid Ramli LC. Jumlah keseluruhan santri ada berapa, Ustaz? Alhamdulillah sampai sekarang jumlah santri kurang lebih ada 170 santri. Untuk asramanya? Ya, berapa? Untuk asrama sendiri ada kurang lebih 40 asrama. 40 asrama ya? Ya. Banyak asrama. Alhamdulillah. Untuk masalah madhabnya di sini apa ya, Ustaz? Untuk madhab kami di sini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Fasilitas anak-anak yang didapat di sini apa saja, Ustaz? Untuk fasilitasnya anak-anak dapat kasur, ranjang, bantal, lemari, baju seragam, dan juga buku-buku pelajaran sekolah. Itu ya. Jadwal makannya untuk satu hari berapa, Ustaz?
Untuk makan anak-anak di sini makannya 3 kali setiap hari. 1 kali makan buah dan snack setiap harinya. Snack setiap harinya. Iya. Untuk masalah nyuci gimana? Untuk masalah nyuci jadi anak enggak nyuci sendiri tapi sudah disiapkan di laundry nyucinya. Untuk liburan anak-anak kapan? Ya, untuk liburannya biasanya anak-anak ada penjemputan setiap bulannya. Setiap bulan 1 kali penjemputan. Biasanya di minggu pertama di awal bulan. Untuk persyaratannya fotokopi KK, akta lahir dan ijazah terakhir. Untuk MTs dan MA harus sudah bisa baca tulis Al-Qur'an. Untuk SD minimal sudah mengenal huruf hijaiyah dan tanda bacanya dan lulus tes psikotes. Ya. Persyaratan apa saja yang harus dibawa? Kira-kira? Nah, untuk persyaratan yang harus dibawa biasa seperti biasa, baju tidur, baju tidur, baju sehari-hari, seragam sholat, obat-obatan pribadi, dan juga buku tulis serta alat tulis, Pak. Oke, itu ya. Kira-kira menerima kelas pindahan nggak? Untuk SD, ya, kami masih menerima kelas pindahan sampai kelas 4. Itu pun kalau masih ada kuotanya. Tapi untuk MTs dan MA, kami tidak menerima pindahan, harus mulai dari kelas 1. Ada tesnya nggak, Ustaz? Ada. Oh, ada ya. Kira-kira seperti apa tesnya? So, gambaran tesnya, ada tes baca tulis Al-Qur'an, kemudian bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan umum, dan juga psikotes. Ya. Untuk kegiatan SD, SMP, dan SMA itu kira-kira sama apa? Ya, untuk kegiatannya nggak jauh berbeda. Nah, nggak jauh berbeda. Mungkin perbedaannya cuma untuk SMP dan SMA jam tahsin atau tahfidznya lebih banyak daripada anak-anak SD. Kembali lagi dengan Pak Isandra Asep. Oke. Okay? Dadah, bro.